Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Om Miski. Kesempatan kali ini Om Miski mau memasak buntil. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Om Miski. Kesempatan kali ini Om Miski mau memasak buntil guys. Apa itu buntil? Ini bahannya sudah tersedia. Oke, kita siapkan saja daun lumbu sekitar 10 lembar atau bisa lebih. Terus nanti ini isinya. Ini udah dicampur tadi, yaitu apa saja? Kita kasih tempe dipotong kecil-kecil. Kasih lamtoro atau pelandingan. Dan terus dikasih teri kecil guys. Terus ini bumbunya nanti kita tumbuk, terus kita campurkan ke dalam sini, terus dioleh. Oke, ini bumbu yang dihaluskan. Siapkan saja garam, bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, kunir, gula, jahe, dan penyedap rasa secukupnya guys. Oke, selanjutnya kita haluskan dulu bumbunya. Oke, sudah guys. Oke, selanjutnya bumbunya sudah dihaluskan guys. Kita terus masukkan ke adonan buat isi buntilnya. Kita kulai. Oke, maduknya sudah guys, kita tambahkan penyedap rasa ya, buat takaran 1 saset ya guys. Oke, sudah. Oke guys, selanjutnya kita bungkusin buntilnya. Oke, langkah pertama kita ambil sekitar 3 lembar daun lumbunya. Terus kita masukin adonan yang sudah dikasih bumbu tadi, sekitar 3 sendok atau 4 sendok. Terus atasnya dikasih daun salam 1 lembar. Terus kita lipat. Lipatnya cukup simpel. Ya. Kita kunci pakai tusuk gigi karena nggak ada tali. Ini ambil praktisnya aja. Sudah satu, sudah. Selanjutnya pun sama kayak yang tadi. Thank you.
guys. Kita tutup. Oke guys, ini sudah dikukus, sudah matang, tinggal dimasak. Guys, buntilnya sudah matang, tinggal langkah terakhir kita mau kasih kuah, yaitu nanti disantenin buntilnya. Ini bumbu yang mau dihaluskan buat bumbu buntil yang mau disantenin. Oke, ini bawang merah, bawang putih, ada kemiri, ada garam, ada ketumbar, daun salam, jahe, kunir, gula, sama penyedap rasa. Oke guys, sudah halus, siap untuk dimasak sekarang. Oke guys, langkah selanjutnya kita panaskan minyak. Oke, minyak sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kita masak sampai harum dulu. Bumbunya sudah matang, kita masukin santannya guys. Oke, kita tambahkan penyedap rasa cukupnya. Kita masak sampai mendidih dulu. Terus masukkan buntilnya guys. Buntilnya sudah matang guys, kita angkat. Mantap guys, jus gandos.